Balik lagi di channelnya Shauki Ajumar TV. Nah, kali ini aku akan review tentang Be Steady Pro, yaitu dari Brica. Ya, sebenarnya ini aku udah beli lama, cuma baru sempat untuk videoin aja nih. Oke, lanjut aja langsung ya. Ini dia Brica Be Steady Pro 3-axis smartphone gimbal. Jadi ini khusus untuk smartphone dan untuk kamera action cam ya. Nah, di pinggirnya kita lihat dulu ya, di pinggirnya yaitu ya biasa ya gambar tentang Brica. Nah, Brica ini juga kita bisa download aplikasinya di Play Store atau di App Store. Nah, namanya Brica Be Steady Pro. Oke, jadi nanti kita bisa lewat aplikasinya nih untuk menggunakan Brica ini. Yap. Nah, ini di dalamnya yaitu ada satu gimbal, satu crying case, satu tripod, satu action cam holder, satu USB cable, satu manual, dan satu warranty card. Ya, lalu di bagian depannya yaitu ada keterangan fungsinya, yaitu seperti 3-axis, yaitu face tracking, object tracking, motion tracking, zoom control, time-lapse, dan panorama. Nah, jadi ini bisa untuk smartphone dan action kamera ya. Lalu di bagian pinggirnya itu ya biasa gambar. Lalu di belakangnya juga ada tentang Be Steady Pro yang tadi udah disebutin, yaitu stabilizing gimbal ya. Maaf ya belepotan. Oke, di sini ada 320 derajat tiltnya ya. Dan untuk maksimal beratnya itu untuk HP atau apa-apanya itu widthnya 89 mm. Bener nggak sih nyebutinnya? Tahu ya. Oke, lanjut ke sininya, ada di sini disebutin ya tombol apa aja nih di sini. Ini udah lengkap banget. Terus di sini juga ada kayak buat apanya ya? SN-nya aku nggak ngerti ya belakangnya. Oke, lanjut aja buka. Nah, udah kita buka. Ini di sini case-nya bagus ya. Istilahnya mengcover juga, tapi nggak terlalu keras case-nya. Jadi kalau ketindihin sih lumayan juga, nanti takut patah gitu. Jadi ya hati-hati. Nah, ini adalah action kamera kameranya, holdernya ya. Bukan action kameranya, karena aku belum punya action kamera, nanti next. Oke, beli ada gaya cuy. Oke, ini holder action kameranya. Lalu ini adalah nota pembeliannya ya. Kalau ada apa-apa ya kita bisa klaim ya, 1 tahun garansi loh ya. Lalu ini ada di dalamnya, di dalam amplopnya ada kartu panduan, buku panduan gitu, cara pemakaian, tombol-tombol. Nah, dan ini adalah kartu garansinya 1 tahun loh ya. Oke, lanjut selanjutnya kita lihat yuk isi daleman case-nya ada apa aja dan fungsinya apa aja nih teman-teman. Kita simpan dulu di depan sini. Lanjut kita buka. Oke, taram. Dan ini adalah nih, ada di dalamnya ada gimbal nih, cocok ya. Ini istilahnya kalau kita kayak punya tangannya selalu kalau bikin video itu tremor, pakai ini itu berfungsi banget. Dan dibantu oleh aplikasi dari Brica-nya langsung tentunya. Nah, maaf goyang, kok goyang? Ya gak apa-apa ya, goyang dikit. Nah, itu ngebantu banget nih teman-teman nih, ngebantu banget kalau misalnya kamu istilahnya. Oke, selanjutnya nih kita langsung lihat ya. Nah, di gimbal ini di sini ada beberapa tombol ya, yang berapa tombol yaitu, nah di sini ada tombol untuk ke kanan, ke atas, ke bawah, dan ke kiri. Dan ini enak banget nih buat mindah-mindahin smoothnya. Lalu ini ada zoom in dan zoom out. Dan ini tombol mode, ada 4 mode ya di gimbal ini. Lalu tombol power, nah ini untuk indikasi baterainya. Lalu di belakang ada tombol holder tiger gitu, untuk misalnya kembali ke mode awal juga bisa pakai ini. Lalu ini tempat untuk chargernya ya, ada dua gitu. Lalu di sini ada holder tambahan buat holder lagi nih, bisa di sini misalnya apa mau pakai HP lagi, satu lagi bisa, yang penting kita punya lagi holdernya lagi. Nah, ini yaitu tombol misalnya untuk kita mau pakai
tambahan cahaya misalnya, boleh. Nah ini ya, nanti terus kita ini dapat kabel juga untuk chargernya, kecuali untuk kepala charger ya. Dan ini adalah holder camnya, jadi taruh di bawah gini. Nah kita taruh di sini ya, taruh di sini gitu. Kita tinggal pakai aja, tinggal puterin. Itu untuk misalnya kita mau rekam misalnya di meja gitu teman-teman, biar diem. Nah itu kan seperti ini. Oke, kita akan contohin ya teman-teman kalau pakai HP, kalau pakai HP cara pakainya gimana. Nah, jadi teman-teman kita harus menyeimbangkan ya di gimbal ini. Jadi enggak boleh sembarangan memposisikan HP-nya karena nanti rusak ke ininya. Jadi harus sama. Nanti kita bisa atur nih di sini ada pengaturannya. Nah, jadi harus sejajar gitu ya teman-teman. Jadi takutnya karena kata yang jualnya juga banyak rusak ininya tuh si holdernya itu, jadi nggak seimbang lagi nanti kalau dipakai gitu, karena awalnya mereka nggak diseimbangkan gitu, jadi asal pakai aja. Jadi harus seimbang dulu HP-nya itu harus sejajar dulu, nggak boleh ke atas ke bawah atau miring kanan miring kiri gitu teman-teman. Nah kalau setelah seimbang, kita bisa konekin dulu. Kalau misalnya mau melalui aplikasi, kita buka aplikasi Brickabee Steady Pro nya yang setelah diinstal, lalu nyalakan bluetooth dulu ya teman-teman, bluetooth di HP kamu. Nanti setelah nyala, lalu sambungkan. Nah caranya nyalakan dulu Brickabee-nya, pasti udah nyala itu ada indikator baterainya, pasti nanti ijo-ijonya ada, ijo-ijonya lampu indikator baterainya nyala guys. Duh kenapa sih jadi belepotan sekali ini ngomong. Nah setelah itu kita sambungkan bluetoothnya. Setelah sambung kita langsung masuk ke aplikasinya tuh seperti ini teman-teman. Nah di sini itu banyak banget banyak banget mode-modenya yang bisa dipakai ya teman-teman di dalam aplikasinya yang tadi udah disebutin. Kayak ada face tracking-nya, object tracking-nya, motion tracking, zoom control, time lapse sama panorama. Nah, jadi teman-teman untuk face tracking ini juga istilahnya bagus loh. Jadi si Brickabee-nya itu akan mengikuti di aplikasinya itu akan mengikuti kalau misalnya muka kita udah ini ke kanan, ngikutin ke kanan, ke kiri, ngikutin ke kiri, jadi ngikutin perpindahan muka kita yang udah ada di HP gitu, yang udah lewat aplikasi tadi. Nah, terus untuk motion tracking itu, jadi kita istilahnya dari memfoto atau memvideo objek yang cepat gitu teman-teman. So, object tracking juga sama. Oke, nah teman-teman kita lihat yuk untuk 4 mode yang ada. Nah mode pertama nih, kalau kedap-kedip ini ya, kita lihat kedap-kedip ini ada berapa kali. Nah itu mode 1 yaitu dengan PF pen following, yaitu lampu berkedip 1. Jadi mode standar motor tilt roll terkunci, kamera hanya dapat bergerak ke kiri dan ke kanan ya. Nah untuk ketukan kedua, mode 2 yaitu pen and tilt following, lampunya berkedip 2 dan Motorola terkunci karena hanya dapat bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Lalu yang mode 3 yaitu all motor lock, lampu berkedip 3 yaitu motor terkunci, kamera tidak dapat bergerak ya, seperti ini ya. Lalu ada kamera yang ketukan keempat yaitu all following, jadi kamera dapat bergerak dengan bebas mengikuti 3 axis nya ya teman-teman. Nah ini kita puter, kita gerakan ke kanan, ke kiri, smooth banget ya kan, tuh set. Nah atas, ke bawah, ciao, keren kan. Nah seperti ini, nanti aku akan kasih contoh videonya yang udah pakai gimbal ya. Nah tapi menurutku kekurangannya adalah di tombol zoomnya itu benar-benar kasar dan lama banget untuk ngezoomnya.
balikinnya juga sama. Jadi aku nggak pernah pakai untuk Zoom di sini gitu. Nah, ini contohnya menggunakan mode 4 ya, kalau nggak salah ini. Nah, tuh kayak gini. Ini jadi istilahnya yang punya tangan seperti aku suka gemeteran itu enak lah. Nah, ini mode 1, kita cobain mode 1. Mode 1 ya, tadi yang udah disebutin yaitu pen following, mode standar yang biasa. Nah, ini mode 2, kita cobain mode 2. Mode 2 itu pen tilt following, yaitu Motorola terkunci ya teman-teman, kameranya dapat bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Nah, ini mode 3 yaitu all Motorola good, jadi kameranya tidak dapat bergerak tuh, jadi cuma bawahnya aja. Tuh kan ini cuma tuh terus ya. Ini kayak masuk ke mode keempat yaitu all following, jadi kameranya dapat bergerak dengan bebas mengikuti 3 axis. Oke. Nah, jika kita menekan tombol menu, tekan selama 6 detik itu ya, itu kita masuk ke mode kalibrasi ya teman-teman, dan lampu kalibrasi akan menyala. Nah, kalibrasi ini digunakan ketika gimbal tidak sejajar atau bergerak dengan tidak lazim. Jadi kamu bisa langsung ngekalibrasiin sendiri. Tapi kalau misalnya nggak minta sih sebenarnya nggak perlu ya teman-teman. Nah di sini ya, fungsi utama di aplikasi itu banyak teman-teman. Di sini ada, kita bisa pengaturan, ada kamera depan dan belakang flash, terus pengaturan kameranya, albumnya bisa dilihat, terus pelacakan objeknya, zoom and fokusnya bisa lewat aplikasinya, jadi nggak lewat berikatnya langsung, nggak lewat gimbalnya langsung. Terus ada pelacakan wajah, tumbuh shutter, panorama dan motion time lapse. Nah, gitu teman-teman. Nah, di aplikasi Brika ini kita juga bisa memilih filter-filter yang kita inginkan saat mengambil foto dan mengambil video teman-teman. Dan juga kita bisa meningkatkan atau menurunkan kecerahan lewat sini langsung. Nah, jadi udah lengkap banget nih di aplikasi Brika nih. Terus kita bisa mengatur ISO, bisa mengatur kontrasnya, udah langsung di sini, enak banget nih teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian unboxing dan review gimbal BeSteady Pro ini dari Brika. Jangan lupa untuk di like, komen video ini ya. Dan juga jangan lupa untuk yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Share juga link video ini ke teman-teman, semoga bisa berguna. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Jangan lupa nonton video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.